Sobat Blitzer, masih dari ajang The North American International Auto Show 2015 dan kini giliran produsen otomotif asal Asia yang menunjukkan taringnya di Kobo Center. Ingin tahu seperti apa line up spektakuler mereka di sana? Berikut liputannya. Hi, hello to Blitzer. The North America International Auto Show 2015 masih menyajikan penampilan spektakuler dari brand otomotif papan atas dunia. Malam ini giliran brand otomotif Asia yang akan mengguncang Kobo Center Detroit, Amerika Serikat. Produsen otomotif Jepang tampil all out seperti Toyota yang siap mengisi segmen mid-size pickup truck dengan meluncurkan the 2016 Toyota Tacoma. Ladies and gentlemen, the all-new 2016 Tacoma. Mobil ini menampilkan perubahan desain yang paling mencolok pada bagian eksteriornya. Dan untuk menguasai pasar Amerika Serikat, Tacoma hadir dengan dua pilihan mesin, 2.7 liter 4-cylinder engine dan 3.5 liter V6 engine. Selain itu, Toyota juga melengkapi jajaran mobil ramah lingkungannya dengan memperkenalkan Toyota Mirai, berarti masa depan dalam bahasa Jepang. Mobil futuristik berbahan bakar hidrogen ini mengadopsi teknologi fuel cell yang menjadikannya sangat ramah lingkungan dan tentu saja fun to drive. Divisi premium Toyota Motor Corporation juga memperkenalkan 2016 Lexus GSF. Mengusung mesin V8 5.0 liter, sedan mewah ini mampu menghasilkan tenaga hingga 460 horsepower. Dipadukan dengan transmisi otomatis 8 percepatan, mobil ini akan siap dipasarkan pada akhir tahun 2015, tentu saja khusus untuk pasar Amerika terlebih dahulu. Satu lagi brand asal Jepang, Nissan, menunjukkan kesiapannya untuk bersaing di segmen full-size pickup truck dengan merilis Nissan Titan 2016. Hadir dengan dua pilihan size frame, Titan XD dan juga non-XD, keduanya memiliki tenaga masif berkat pilihan mesin 5.0 liter DOHC V8 New Turbo Diesel serta V8 Gasoline Engine. Sedangkan Infiniti menghadirkan long wheelbase mid-size luxury sedannya, Infiniti Q70L. Generasi sport coupe terbaru dari Infiniti juga hadir di event ini. Beri sambutan meriah untuk Infiniti Q60 Concept. Mobil ini terinspirasi dari generasi sebelumnya Q50 Allroads dan Q80 Inspiration Concept. Di balik bonetnya tersemat 3.0 liter twin turbocharged direct injection V6 engine yang tergolong baru untuk brand Infiniti. Menurut kabar yang berhembus, konsep car ini akan segera diproduksi pada tahun depan. Masih dari produsen otomotif asal Jepang, the 2015 Subaru XV Crosstrek Special Edition sukses menuai decak kagum pengunjung Detroit Auto Show 2015. SUV terbaru besutan Subaru ini tampil dengan warna khusus Sunrise Yellow di seluruh bagian tubuhnya. Untuk menambah nilai eksklusifnya, mobil edisi spesial ini hanya akan diproduksi sebanyak 1.000 unit saja. Foto Blitzer, kini kita beralih ke produsen asal Korea, Hyundai, yang semakin mencuat di segmen pickup truck. Kali ini, Hyundai Santa Cruz Crossover Truck Concept
menjadi senjata andalan Hyundai. Penampilan revolusionernya hadir berkat paduan crossover dan pickup truck dengan nuansa atletis. Di bagian buritannya, Anda tentu teringat pada sosok Hyundai i20 terbaru. Teknologi tinggi pada sektor engine-nya juga menjamin konsumsi bahan bakar yang sangat irit. Nah, untuk Blitzer, penampilan brand otomotif asal Asia tadi menjadi akhir penelusuran kita di Detroit Auto Show 2015. Nantikan petualangan dari ajang otomotif bergengsi dunia lainnya, tentu hanya di O-Blitz.